wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya akan membaca dan sedikit menjelaskan tentang syaratul wudu ini. Syaratnya wudu. Kita bawa buat. Kita bawa gue. Kitab Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku anggit pasal suwiji. Syurutul wudu'i utawi piro-piro syarate wudu iku asrotun ono 10. Rupane al-islamu islam watamhizulan fitar wanako u'anil haidi lan suci saking haid wan nifasi lan nifas wa'amma lan saking barang yamna'u kang nyegah opo mak wudu lal ma'i ing musul lal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati marang kulit wa alla yakuna lan yento ora ono iku alal udwi ingatase anggota wudu opo marang yukhayiru kang wahake opo ma alma ing banyu wal ilmu lan ngawruhi bifardiyatihi kelawan bongso berdune sucin wa alla yang takida lan yento ora wa alla yang takida lan yento ora nekodake sopo wong perdun ing perdu siji min puru dihi saking piro piro perdune wudu sunatan ing sunah wal ma'u lan nganggo banyu apa hiru kang suci tur nyuce ake wadukulun wakti lan manjinge waktu wal muwalatu lan nuli nuli nida imin hadasi kedue wong kang lageng hadase. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syaratnya wudu. Syaratnya wudu yang pertama yaitu al-islamu islam, artinya wudu orang kafir tidak sah. Yang kedua yaitu watamyizu lan pinter. Tamyiz adalah tingkatan kemampuan seorang anak yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan benar. Tetapi dalam hal ini pintar yang dimaksud adalah bisa atau mengetahui tata cara maupun niat dari wudu. Yang ketiga yaitu wanaqau anil haidi wan nifasi, bersih dari haid dan nifas. Yang berwudu harus bersih dari haid dan nifas. Yang keempat yaitu wa amma yamna'u wusulal ma'i ila basharati, bersih dari sesuatu yang menghalangi air meresap ke kulit. Yang kelima yaitu wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyiru ma, tidak ada pada anggota wudu sesuatu yang mengubah air. Maksudnya tidak ada anggota tubuh yang mengubah air dari kemutlakan seperti ada tinta. Yang keenam yaitu wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui wudu itu wajib. Kalau ragu akan wajibnya berwudu atau ia anggap sunnah, wudunya tidaklah sah. Yang ketujuh wa alla yang taqida fardhu min furudihi sunnatan, tidak meyakini wajib wudu sebagai sunnah wudu. Artinya orang yang berwudu harus membedakan manakah wajib wudu, manakah sunnah wudu. Selanjutnya yang delapan wal ma'ut tahuru, artinya air itu suci dan mensucikan. Airnya adalah air mutlak, tidak keluar dari istilah air. Selanjutnya yang ke-9
dan 10 yaitu wadukhulul waqti wal ma wal muwalatu lida imil hadasi, masuk waktunya sholat dan muwalah bagi yang terus menerus berhadas. Orang yang terus menerus berhadas harus yakin atau zan sangkaan kuat bahwa waktu sholat telah masuk, lalu ia berwudu dengan melakukannya secara muwalah, membasuh anggota yang kedua jangan sampai anggota pertama kering. Lalu ada muwalah tidak dalama antara wudu tadi dan sholat. Sekian. Untuk keterangan yang lebih jelas akan dijelaskan oleh Pak Marjati. Oh, ikan kasih tak? On. Sikita, on, mas. Sikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.